Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Selesaikan perkalian berikut dengan cara bersusun pendek. 583 dikali 74 sama dengan titik, titik, titik. Nah, Sobat 100, ada yang sudah tahu perkalian dengan cara bersusun pendek itu seperti apa ya? Oke. Nah, di sini bisa kita jawab bersama-sama ya Sobat 100. Untuk bersusun pendek, caranya adalah kita buat seperti ini. 583 dikali 74. Jadi bersusunnya seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita kali, dimulai dari yang paling kanan atau yang paling belakang nih. 3 dikali 4 nih. Oke, berapa ya Sobat 100? Iya, 12, betul sekali. Maka di sini kita tuliskan 2, satunya kita simpan. Oke, berikutnya 4 dikali 8, hasilnya berapa ya? Iya, 32, betul sekali. 32 ditambah 1, hasilnya 33. 3-nya kita tuliskan, karena satunya sudah kita gunakan, maka kita coret. Nah, yang 3 tadi kita simpan. Oke, nah berikutnya 4 dikali 5, hasilnya berapa ya? Iya, 20. Kemudian kita tambahkan dengan 3, hasilnya 23, seperti ini. Oke, nah karena 3-nya sudah terpakai, maka kita coret. Nah Sobat 100, perkalian dengan 4-nya sudah, kemudian dengan 7. Ya, kita mulai yuk. 7 dikali 3 hasilnya? Iya, 21. Maka kita tuliskannya yang di sini ya. Satunya, nah, 2-nya kita simpan. Kemudian 7 dikali 8 hasilnya berapa ya? Iya, 56. Ditambah 2 hasilnya 58. Nah, kita tuliskan 8-nya di sini karena 2-nya sudah terpakai, maka bisa kita coret. Kemudian kita masih menyimpan 5. Nah, yang terakhir, 7 dikali 5. Berapa ya Sobat 100? Iya, 35, betul sekali. 35 ditambah dengan 5 nih yang kita simpan tadi, hasilnya 40, betul sekali. Oke, nah karena 5-nya sudah terpakai, maka bisa kita coret. Nah selanjutnya baru kita jumlahkan. Oke, 2-nya kalau di sini misalkan 0 kan hasilnya tetap 2 ya. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya 4, 3 tambah 8 hasilnya 11. Kita tuliskan satunya di sini, kemudian yang satunya di sini. 1 tambah 2 hasilnya 3, kemudian 4-nya kita turunkan. Sehingga perkalian dengan cara bersusun pendek dari 583 dikali dengan 74 hasilnya 43.142. Oke, kita tuliskan ya. Jadi 583 kali 74 sama dengan 43.142. Ini jawabannya. Mudah ya Sobat 100? Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!